Halo, kembali lagi di Superpata.id. Kali ini kita akan tutorial cara untuk berbelanja di Tokopedia untuk pemula. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan 10 juta langsung dari Tokopedia, cek link di deskripsi ya. Kita buka aplikasinya. Dan seperti inilah tampilannya. Lalu kita akan coba untuk belanja. Kita klik dicari di Tokopedia. Nah, di sini kita coba untuk belanja ke Sinar Baru ACC. Nah, kita klik dan muncul seperti ini. Kita lihat produknya dan kita lihat deskripsi tokonya, karena ini yang paling utama. Sebelum kita membeli produk, kita harus melihat deskripsinya ya guys. Nah, setelah ini kita kembali dan kita lihat produk-produknya yang populer ya guys dan terlaris. Kita scroll, kita lihat, coba kita klik template gelas keramik mednya. Nah, ini kita lihat harganya juga sangat murah, dan kita lihat gambar produknya ya guys. Nah, ini gambarnya. Nah, ini produknya juga real ya guys. Nah, kita lihat. Setelah ini kita kembali, lalu kita scroll ke bawah, kita lihat detail produknya ya. Nah, seperti inilah, ini deskripsi produknya. Kita scroll. Nah, setelah ini kita kembali lagi, dan jangan lupa juga dilihat untuk ulasannya ya guys. Ratingnya juga kita coba untuk beli langsung untuk berbelanja. Kita tambahkan alamatnya dulu. Nah, kita coba cari alamat yang sesuai alamat masing-masing ya guys. Lokasinya sudah ketemu, lalu kita pilih lokasi dan lanjut isi alamat. Isi alamatnya dengan sesuai ya guys dan lengkap, lalu nomor HP yang bisa dihubungi juga harus disimpan di sini agar jika lokasi kita tidak ditemui oleh kurirnya, kurirnya bisa menghubungi lewat nomor telepon. Oke, kita isi dulu. Sudah lengkap, lalu kita lanjut. Di sini kita pilih untuk pengiriman regulernya. Ini ada JNE, JNT, Lion Parcel, juga sih cepat. Nah, kita pilih JNT. Lalu setelah ini lanjut ke metode pembayaran. Nah, kita klik. Di sini kita bisa memilih untuk metode pembayarannya. Di sini bisa untuk kartu kredit, lalu bisa transfer virtual akun syariah, dan juga bisa untuk transfer bank, lalu juga bisa untuk
total harganya, ongkos kirim dan juga ongkos pengiriman, ada biaya jasa aplikasi. Nah, jadi total bayarnya hanya Rp13.600. Lalu selanjutnya kita klik bayar agar paket kita segera dikemas dan juga dikirim ke tempat yang kalian inginkan.